warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Muhammad Razi bin Haji Muhammad Amin, merupakan pelajar sarjana Sains Counseling Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah, yang ingin berkongsi tentang kelas yang saya ikuti yang berkaitan dengan subjek teori dan praktis kaunseling kelompok yang telah diajar oleh yang berbahagia Dr. Siti Rozaina binti Kamsani sepanjang satu semester. Kelas ini sememangnya menarik dan terbaik dalam membincangkan tentang kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ini adalah berbeza dengan kaunseling individu. Kaunseling individu dijalankan antara seorang kaunselor bersama dengan seorang klien. Tetapi kaunseling kelompok ianya pula adalah melibatkan satu kumpulan ahli-ahli kelompok antara seramai 10 hingga 12 orang. Sebelum kaunseling dijalankan, setiap kaunselor perlu mempunyai perancangan, matlamat dan juga objektif yang ingin dicapai. Kaunselor perlu mempunyai sikap terima ahli kelompok tanpa sebarang syarat. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan, dalam kaunseling kelompok ini ahli-ahli dibantu untuk memahami dan menangani masalah atau cabaran yang mereka sedang hadapi dengan bantuan ahli yang lain yang mungkin menghadapi situasi yang sama. Oleh itu, kaunseling kelompok adalah tempat di mana ahli-ahli dalam kelompok masing-masing dapat meluahkan perasaan yang terpendam, berkongsi masalah dan pengalaman demi memperbaiki diri ke arah pembentukan insan dan masyarakat sejahtera. Kaunseling kelompok dibentuk supaya mewakili keadaan kehidupan sebenar sebaik mungkin. Setiap manusia mempunyai masalah yang boleh mengganggu kehidupan diri sendiri dan masyarakat sekitar jika tidak diuruskan dengan baik. Untuk itu, melalui kaunseling kelompok akan dapat membantu golongan ini dalam mengurus masalah yang dihadapi oleh mereka. Selain daripada itu, di dalam kelas Dr. Siti Rozaina binti Kamsani telah berjaya berkongsi dan menerangkan tentang konsep kaunseling kelompok dengan jelas, bagi memastikan para pelajar faham dengan terang tentang bagaimana kaunseling kelompok itu boleh dilaksanakan dan berlangsung. Dr. Siti Rozaina juga telah meminta kami melakukan simulasi ataupun praktikal atau latihan secara terus di dalam kelas. Kedai ini sememangnya telah berjaya membuatkan kami faham dan merasai sendiri bagaimana suasana sesuatu sesi kaunseling kelompok dapat berjalan. Suasana ini menimbulkan keseronokan dan menarik minat kami untuk mendalami bagaimana cara-cara kaunseling kelompok dapat dijalankan. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, saya sememangnya merasa seronok dan teruja serta tertarik dengan kelas yang diajar oleh yang berbahagia Dr. Siti Rozaina binti Kamsani tentang kaunseling kelompok. Dalam masa yang singkat, banyak ilmu dan latihan praktikal tentang bagaimana menguruskan kaunseling kelompok yang telah yang berbahagia Dr. Siti Rozaina Kamsani kongsikan dengan saya dan rakan-rakan yang lain. Atas ilmu yang dikongsikan, dipohon agar yang berbahagia Dr. Siti Rozaina binti Kamsani menghalalkan segala ilmu yang dikongsikan dan diluahkan agar yang berbahagia Dr. Siti Rozaina binti Kamsani sentiasa sihat wafiat, berbahagia, dipermudahkan segala urusannya dan berjaya serta cemerlang pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.